Assalamualaikum. Yang terhormat, pertama kita kepada kita dan kepada penutup bangsa Indonesia, mohon dari masyarakat anda yang kami hormati, anak-anak pelajar, mahasiswa, peserta. Hari ini persis Pak Habibie meresmikan Al-Zaidi tepat pukul 12. Saya berdiri pukul 12 lebih. Berarti pas naik tadi Pak Habibie meresmikan. Menulis dan tanda tangan didampingi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Ketika itu Bapak Mayor Jenderal Nuriana baru saja mengajak beberapa bulan yang lalu. Kemudian didampingi pula oleh Bapak Menteri Agama, yaitu Bapak Malik Wajar yang sudah berpulang beberapa tahun yang lalu. Beliau Pak Presiden telah berpulang dan menitipkan yang masih hidup supaya melanjutkan perjuangannya. Membangun pendidikan yang baik. Dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk meneruskan apa yang bisa saya lakukan. Sebelum lanjut, ini tema yang dibahas. Kalau itu undang-undang kekerasan, ini tidak boleh. Karena remunerasi itu bukan bahasa Indonesia. Tapi saya ingin mengusulkan nanti supaya remunerasi itu menjadi bahasa Indonesia dan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau langkah setahun ini, jangan dua tahun, tiga tahun, sampai bisa. Karena ada kita tancapkan sebuah pelan jalan dari kita. Itu pun saya tidak bisa bermain bola, tapi suka menonton bola yang menerbitkan bahasa remontada itu adalah Barcelona. Favorit saya tentang sepak bola internasional selama masih ada Messi di dalamnya. Sekarang kembali ke Inggris, Manchester City. Mengapa? Karena pelatihnya sama. Kepala bahasa yang berada adalah sang Rolos, sebagai pelatih oposisi. Kemudian sekarang pindah ke Inggris. Jadi setiap ada pemain yang dari Manchester City, saya nonton. Apa kaitan dari mereka? Bahasa Spanyol bangkit kembali. Mengapa pakai bahasa Mandarin? Nah ini yang mungkin perlu diterangkan sedikit. Saya merenung dan membaca sejarah. Betapa sulitnya pendiri bangsa dari sejak menurut ilmu tetkala dibuka kebebasan untuk belajar walaupun terbatas
1905 dimanfaatkan kebebasan dan kemerdekaan oleh pemuda negara Indonesia sampai mendapatkan ilmu pengetahuan. Bung Karno termasuk yang tidak mau sekolah keluar dan tidak memusuhi yang sekolah keluar. Kemudian dalam tempoh yang sesingkat itu, pemuda ini mampu menciptakan persatuan. Kepada bahasa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Betapa mahalnya Indonesia. Betapa hebatnya persatuan yang diciptakan oleh anak muda. Keluar Indonesia, sederhana. Walaupun banyak orang 400 nama, pemuda ketika itu sangat besar artinya. Sangat besar artinya. Dari India Belanda itu, kemudian dirumbat menjadi Indonesia. Dan ini yang menjadi kesedihan saya. Tidak tempat di situ cerdik pandai yang keluar itu sangat. Jadi kalau ada Sumpah Pemuda itu adalah diri sponsor oleh santren, mau kosong. Tidak ada. Sebagai yang muslim, Tasman semua begitu. Ada Mesir Muhammad, ada Sekarmaji Malikian Kastil, ada penama yang dari Tiongkok, ada tokoh-tokoh yang penama yang lainnya, dibahas dari tokoh yang ada yang sama dengan pendidikan Islam. Itu mulakan. Tapi untuk dalam perjalanan, setelah bersadar dan menyadari betapa Indonesia ini penting dan harus dirangkul, jangan sampai hilang Indonesia, maka berdiskusi, saling serang menyerang mempertahankan, namun dalam diskusi yang sehat dan merdeka. Itulah satu cita-cita bangsa Indonesia yang harus dikatakan tentu oleh warganya ketika itu, yang dasar negara, yang kemudian disimpulkan menjadi lingkungan ketuhanan yang berdasar, kemudian manusia yang adil beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan, kemudian mewujudkan satu keadaan sosial. Disepakati, sekalipun kesepakatan ini namanya proses, tidak usah disebut proses yang lain. Terjadi, kita kembali. Di situ ada orang yang bermakna besar. Tanda senang. Oh, sebenarnya punya tanya. Saudara-saudara, di Pertamina belum mati ini, ada lagi di lihat baru proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun dengan serta merta pagi harinya diumumkan apa hakikat kemerdekaan Indonesia tercantum dalam preambul. Preambul itu mestinya anak-anakku dalam di sana ada gagasan yang tidak tertulis. Cintai sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Cintai negaramu lebih daripada kamu mencintai dirimu. Ini yang ada dalam perempuan sesungguhnya. Kalau kita simbolkan seperti itu, tanda terhadap bersihkan. Dan itulah Indonesia yang terproklamasikan, yang diproklamasikan berdasarkan
lalu istilahnya hanya siluman. Dalam perjalanan orang sering disebut Pancasila, tapi prakteknya belum panjang. Inilah dalam 79 tahun merdeka, saya punya gagasan. Ayo berhenti kembali from within. Bukan sekitar hanya dengan jalan. Kita sudah punya landasan. Dan sampai 400 tahun yang akan datang, landasan ini juga. Jadi from within itu membangun 1000 yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang berdasarkan Pancasila. Pancasila ini seperti melalui apa namanya diskusi dan serang-menyerang berdasarkan ilmu pengetahuan dan kesepakatan. Jadi perwujudan itu jangan lupa dasar membangunmu adalah lima dasar itu. Nah itu kalau kita apa namanya gagasan 1000 tahun Indonesia Raya dengan semangat remunerasi kolektif dengan semangat Pancasila. Jadi supaya agak sedikit kita berpikir ya, remunerasi kolektif ini bagaimana? Nah, kalau enteng saja kan, semangat membangun negara dengan semangat Pancasila. Itu menyebabkan sedikit. Kemudian dan saudara-saudara juga pada panggilan para lembangan masa itu 25 tahun pelaku sejarah masih meger-meger. Meger-meger itu masih sehat sendiri. Ini ada satu tokoh akan masing-masing tidak berdiri Pak Sudir. Ini tokoh yang dari sejak saya masuk di Kerajaan ini. Dia yang menyambut bertanya. Pak Sudir itu bertanya, dari apa Pak? Enggak masalah jalan. Tapi melihat jeep yang dinaiki saya itu rodanya terlalu besar.